Halo para sahabat perak, di video kali ini saya akan membahas mengenai USA Silver Eagle tahun 2023. Tentunya ini desain standar untuk Silver Eagle, dan dua ini sadian GC dengan skor 70. Belakangnya tentunya tipe 2, yaitu Eagle Landing yang dimulai dari tahun 2021. Ini koinnya standar dan hanya labelnya yang tidak sama, dan ada lagi satu yang spesial, yaitu yang sebelah kanan ini dicetak di West Point. Tapi biasanya kalau dicetak di West Point itu ada mint marknya, yaitu W. Di sini di koin ini tidak ada penandanya. Tapi biasanya kalau begini nih, di kotak monster boxnya itu ada kode bahwa koin ini dicetak di West Point tanpa ada perbedaan fisik di koinnya. Jadi kalau kita store ke NGC atau PCGS, mereka akan menandai bahwa koin yang sebelah kanan ini dicetak di West Point tanpa mint marknya West Point. Kalau West Point itu biasanya untuk koin proof. Sementara yang di kiri ini biasanya kalau nggak di San Francisco ya di Philadelphia. Kadang ada penanda juga yang menyatakan bahwa koinnya dicetak di San Francisco tanpa tanda S-nya itu. Jadi di labelnya ini untuk koin yang dicetak di West Point tanpa W, W-nya ini dimasukkan dalam tanda kurung. Jadi artinya ini mestinya W tapi tanpa W. Begitu. Oke. Koin American Eagle ini merupakan salah satu koin yang desainnya paling terkenal di seluruh dunia dan salah satu koin yang paling diminati oleh para kolektor perak. Buktinya adalah preminya selalu tinggi meskipun mereka ini dicetak terbanyak, bahkan sampai 30-40 juta keping. Tapi karena demandnya selalu ada, jadi tidak pernah turun harganya ikut koin-koin bullion yang lain. Jadi ini koin bullion sayur, tanda kutip sayur, tapi harganya harga premium. Meskipun susah naiknya juga, tapi begitu keluar langsung harganya tidak pernah turun. Jadi itu sekilas cerita mengenai USA Silver Eagle. Dan terima kasih sudah mampir di channel saya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.